manggung pasti bawa kamera kalau nggak salah sekarang gitu. Oke, 4.000 penonton, penonton dahsyat. Ini semuanya sinyalnya oke nggak? Kalau misalkan sinyalnya oke, oke. Kalau misalkan sinyal oke, semuanya harap kasih jempol ke saya. Oke. Sedikit ini ya. Coba cek live. Boleh, cek live. Boleh. Bagus ya? Enggak bagus. Oh, enggak bagus. Masa sih? Iya, merek buffering. Kenapa yang sinyal di sini enggak? Teman-teman, oke. Oke, katanya live-nya. Oke. Okay. Coba Aci udah ada belum? Aci udah ada belum? Apa jangan-jangan belum di request belum? Udah. Aci udah standby belum kan? Udah. Aci. Aku tuh seneng banget buat ngobrol sama teman-teman The Fans, apalagi yang udah ikutan quiz. Jadi kayak apa ya? Aku kan emang orangnya suka banget ngobrol, suka banget bersosial. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman di luar sana tuh kayak enak. Jidat kenapa jidat? Gua cakar sendiri, Pat. Nah ini dia Kak Aci nih. Ini kan? Yep. Kak Aci. Halo, apa kabar? Hai Kak Aci, apa kabar? Baik gak? Baik. Devano, gimana kabarnya? Sehat dong, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Tapi sinyal oke gak? Sinyal bagus ini. Bagus. Pakai apa, Excel atau Telkomsel? Pakai WiFi. Oh, pakai WiFi. Alhamdulillah ada WiFi ya. Gimana di rumah aja? Sehat nggak? Ya, kemarin sempat sakit juga. Sempat sakit juga ya. Tapi yeah. Sebenarnya kalau misalkan sakit kayak gitu tuh tergantung sih, tergantung daya tahan tubuhnya. Kalau misalkan Kak Aci, apa namanya? Makannya sering, makannya teratur, minumnya juga teratur. Jadi insya Allah sih bakal baik-baik aja, semoga ya. Tapi sekarang baik-baik aja dong. Ya udah, alhamdulillah. Aku juga lagi enak badan, tapi ya yang pasti harus minum banyak, harus minum apa ya, vitamin, minum banyak banget apa ya, kelapa kalau bisa ya, biar netral virusnya. Olahraga sih penting. Olahraga ya, iya aku sih orangnya jarang banget olahraga. Jadi kemarin aku baru beli penny board juga, bukan olahraga tapi jadinya malah ini tiduran juga di penny board kok. Iya, tetap tiduran. Gitu. Kak Aci, apa kabar sih? Udah lama gak ketemu ya kita. Iya, parah ya. Banget sebulan. Iya, aku juga kangen banget sih sama anak-anak yang lain juga. Jadi kangen manggung juga ya enggak sih? Kangen nyanyi-nyanyi. TikTok ya, TikTok kan waktu itu kita di Telkomsel ya. Bukan kan, di ya? Langit Musik. Oh, di Langit Musik ya benar. Telkomsel. Ada tayangnya nih buat Devano nih. Ada kayaknya nih hal produktif apa yang dilakukan kamu selama self quarantine? Oh gitu, hal apa aja gitu ya? pertanyaan yang unik dan jarang ditemukan. Yeah. Apa ya? Aku tuh kalau di rumah biasanya Netflix. Atau enggak, aku kan ada PS, jadi kadang-kadang main PS. Terus sekarang tuh lagi fenomenal yang namanya Zoom tuh. Jadi kadang-kadang suka Zoom juga. Iya, yeah. Jadi aku ya kadang-kadang sama teman-teman juga, sama Naura juga kadang-kadang. Terus apa ya, sama ngapain aja, nyemil biasanya. Karena aku kan jadi brand serta okena juga kan. Jadi kadang-kadang suka nyemil nih mau buat okena ini. Iya, wow. Ya gitu nyemil-nyemil aja, minum air putih gitu sih sebenarnya Kak. Apalagi nih boleh tanyain nih. Apa ya? Kalau Devano tuh
ada nggak sih pengen duet sama penyanyi siapa gitu yang belum kesampaian gitu untuk duet sampai saat ini? Sama siapa ya? Sama Kak Raisa. Gue. sama Kak Afgan. Ada siapa lagi? Ada Ardito Pramono, ada si Febian, ada Penaura, sampai Penaura lagi juga. Kita juga insya Allah nanti kedepannya bakal bikin project berdua nanti lagu gitu. Apalagi tunggu ya Dev. Dong, ditunggu dong. Kak Aci, sekarang tinggal di mana sih? Lagi tinggal di mana ini? Di rumah. Di rumah. Di mana tuh? Apa? Di mana tinggalnya? Di Cikapuk. Oh gitu. Sama siapa? Sama orang tua. Orang tua. Ini lagi sama siapa nih sekarang nih? Lisa. Halo, apa kabar? Baik. Baik, semua sehat keluarga ya? Puji Tuhan, sehat. Gak mau Tuhan. Zoom sama Dap. Ya, sinyalnya jelek ya, kayak lagi. Apa? Gak ada rencana mau Zoom sama Davans gitu. Ini gak boleh. Pengen sih, yang pasti setelah semuanya berlalu sih. Semoga sih semuanya cepat ya. Semoga sih setelah Lebaran gitu. Jadinya ya, kita bisa kumpul-kumpul lagi. Kan kita juga mau bikin guest kan, Kaci ya. Siti segala macam ya. Kan mau bikin apa tuh, mau ketemu-temu gitu lah sama anak-anak Davans yang lain. Jadi pengen banget cepet-cepet ketemu pasti sih. Semoga Tuhan memberikan itu dengan cepat. Amin. Udah bosan banget di rumah ya. Iya, bosan banget. Gitu deh. Gimana Kak Aci, tapi sehat dong, sehat ya. Sehat, itu kenapa kepala kamu? Jidat. Iya, jidatnya. Iya, jidat aku nih. Jadi, apa namanya, aku tuh berapa hari yang lalu, aku kan orangnya kan nggak bisa diem kan sebenarnya. Jadi ada di mana kayak aku ngerasa apa ya, resah gitu, kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain. Iya. Terus tiba-tiba aku ngeliat jidat aku tuh kayak ada satu jerawat, cuma satu jerawat doang padahal Kak Aci. Terus satu jerawat tuh malah bikin aku jadi temas dan takut banget. Terus aku akhirnya mencet semua, seret. Terus aku cakar-cakar gitu. Terus jadinya kayak malah lebih parah. Jerawat rindu yang banyak banget rindunya kayaknya. Jadi luka gitu kan, jadi kayak bintik-bintik gitu sebenarnya, tapi ini udah kering sih. Tadinya itu lebih merah lagi. Ya alhamdulillah deh. Yeah. Perawatan makanya deh. Oh, perawatan gimana? Bener-bener perawatan dari corona, yang ada perawatan corona ya. Oh, iya. Bener-bener juga. Gitu. Tapi Kak Aci kemarin ikutan kuisnya juga ya? Ikut ya. Beli sih. Udah sekarang udah punya CD berapa sih? Baru satu. Ntar kalau baru beli. Iya dong. Ya pokoknya ngajak teman-teman yang lain juga buat ikutan kuisnya ya. Iya, nanti pasti aku ajakin. Lagu favoritnya di album apa? Lagu favorit. Favorit sebenarnya lagu Bisakah. Soalnya beat apa sih? Musik beat gitu beatnya, ya. Ya kayak yeah, buat anak-anak zaman now banget ya. Enak banget sih, aku juga suka banget sih Bisakah tuh nyiptain Pika. Pika tuh lagi sekarang lagi terkenalnya dia. Dia lagi nyiptain apa, Pura-pura Lupa ya. Itu Pika. Pokoknya ya, kan. Ya, aku juga seneng sih. Dari awal juga kan Menyimpan Rasa, ada apalagi tuh Pika tuh, ada Taukah nanti insya Allah bakal kita rilis video klipnya setelah corona ini, pokoknya kalau cepet. Iya, aku cover juga Taukah. Oh ya, Kaci cover juga. Iya di GTV tapi. Aku belum lihat, aku lihat. Semoga aku like. Ya, oke. Like pasti. Gitu. Pokoknya nanti buat teman-teman yang lain juga jangan lupa diajak juga Kaci sama Kacinya juga diajak ya, ke fans yang lain ya. Iya. Iya. Gitu. Iya, Dev, kalau boleh tahu pengalaman manggung yang paling berkesan tuh di mana? Paling berkesan di Karawang sih. Kalau jujur sih Karawang. Karawang tuh tahun 2017, tiga tahun yang lalu setelah aku maafin ada ibu-ibu biasa kayak gini rumahnya. Terus setelah keluarnya Menyimpan Rasa itu, jadi orang Menyimpan Rasa itu kayak aku juga nggak expect. Jadi
begitu hari pertama setelah besoknya ya, besoknya kita rilis Penyimpan Rasa, kita langsung manggung di Karawang. Dan aku gak nge-expect bakal serame itu di Karawang. Jadi satu mall itu benar-benar full banget, kayak GBK keliling-keliling gitu. Dan itu ada di YouTube kalau gak salah waktu itu. Dan sempat aku masukin, kayak benar-benar orang tuh kayak chaos semua ya. Itu aku kayak benar-benar gak nge-expect seperti itu sih. Jadi kayak mulai dari Penyimpan Rasa itu aku mulai kayak kepikiran kalau bikin album kali ya. Terus akhirnya aku bikin album kan, Cerita Satu, jadinya tercapai. Dan semoga sih aku bisa ngalamin yang namanya rame kayak gitu lagi. Maka aku pengen ngumpulin semua anak-anak The Fans, buat semuanya, buat teman-teman semua lain juga, buat kumpul semuanya, ya gak sih? Ya pastinya tuh kayak anak The Fans tuh harus kayak gimana ya, pastiin gitu ikut apa enggak kan. Jadi kita juga bikin acara pasti seru juga. Iya betul, semoga sih banyak yang support ya harusnya. Apalagi nih Kak Aceh, dan diomongin lagi gak? Kalau ada gak sih project kedepannya nanti? Kedepannya sih yang pasti Divano bakal bikin album lagi. Dari sekarang sih juga udah mulai nyicil-nyicil lagu. Dan pastinya insya Allah juga, ya kalau misalkan masalah nyanyi, masalah performing di kota-kota gitu segala macam, itu pasti insya Allah. Tapi kalau main film ya, semoga sih harusnya ada. Maksudnya ya kita bakal mempertimbangin lagi. Karena ya memang pada saat ini Divano bakal fokus di nyanyi dulu. Karena apa ya, karena memang awal karir kan Divano juga nyanyi sebenarnya. Emang jadi pengen jadi penyanyi, karena menyimpan rasa juga. Jadi pengen bener-bener matengin dulu dari konsepnya, dari segala genre, segala warna musik. Jadi kayak bener-bener pengen kayak, ya udahlah, Divano dan Indra tuh emang ya pemusik, penyanyi, musisi gitu sih. Ya benar. Semangat. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Apalagi Kak Ci? Selama self quarantine ada nggak sih playlist, deretan playlist lagu yang kamu ya, playlist lagu ya? Playlist lagu ya? Ya, yes. Yang sering didengar ya? Playlist lagu aku yang sering didengar itu ada apa sih judulnya? Kamar Rindu dari Askar Weda. Itu indie sih, tapi itu lagunya bener-bener enak banget. Aku tuh suka, sebenarnya suka lagu-lagu yang bener-bener rada ke Melayu-Melayu gitu. Jadi kalau misalkan denger tuh bener-bener adem banget di hati. Terus kan aku juga ada lagu dari apa namanya, No Stress. Judulnya Semoga Ya. Ada yang lain juga. Terus Hindia yang Rumah ke Rumah. Habis itu 420 pastinya. Aku suka banget yang judulnya Kita Pasti Tua, sama Segelas Berdua. Terus yang terakhir, yang kelima, lagu apa ya? Lagunya siapa ya? Gue dengerin deh. Lagu siapa ya? Ini lupa. Lagu Mama Hi-Fi. Gak ada. Lagunya Hi-Fi. Alumnya Hi-Fi yang Cerita Tera aku suka. Gitu. Iya. Yeah. Terus udah deh, kalau kacil lagu apa aja nih rekomennya? Lagu Ayu, Wisaka, Sauka. Oh iya. Terima kasih udah dipromosikan deh. Setiap hari didengar, saya sampai pusing dengernya. Waduh, sampai pusing. Tapi udah pada apal loh sih, apal gak lagu ini? Kalau denger itu loh, dek. Kayak, aduh, ini adek gue. Gitu. Iya, aduh. Tapi enak gak lagunya? Enak. Yang Bisaka itu the best banget sih. The best ya, the best. Oke deh kalau gitu. Ya udah, kasih, terima kasih banyak ya. Udah ya, Dev. Semuanya. Pokoknya ya, jaga kesehatan, salam buat keluarga semuanya, dan jangan lupa berdoa sama Tuhan semoga semua cepat kelar, oke? Amin. Aduh, putus-putus tuh suaranya, kenapa? Tuh, boleh screenshot katanya. Oh, boleh, ya kita screenshot. Ayo. 1, 2, 3. Thank you, Dev. Oke, Dev. Sehat-sehat semuanya, salam buat keluarga ya. God bless you all. Alright. Oke, teman-teman, masih ada pemenang satu lagi. Tapi ngingetin buat teman-teman juga,
teman-teman yang lain juga buat ikutan kuisnya. Karena kalau misalnya teman-teman mau ikutan live bareng sama Devano setiap minggu dan mau apa ya, mau dapat merchandise dari Devano juga, karena tadi Kak Asih juga dapat kaos dari Devano juga, merchandise-nya, terus dapat CD juga. Dan apa ya, kalau misalkan juga ada yang udah beli, beli lagi boleh kan, bisa buat saudaranya, buat teman-temannya juga yang lain juga mungkin kalau mau beli. Jadi apa ya, bisa bisa live bareng sama Devano juga. Dan sekarang Devano bakal live bareng lagi sama yang namanya Kurnia. Bukan Kurniawan ya, Kurnia. Kurniawan kan laki. Coba Kurnia, give me a sign. Asik, horror kali. Kurnianya mana ya? Kurnia Mega kali. Kurnia Ananda. Kurnia boleh komen gak? Atau gak boleh di request gitu live? Oke, sambil nunggu Kurnia komen, mau nanyain kabar ke teman-teman semua yang lagi nonton live-nya, lagi komen-komen juga. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Jangan pernah nanyain Jidat Devano. Jidat Devano lagi luka aja. Lagi luka. Manusia, ini namanya juga manusia, kalau kalau bersih mah ini dong air. Nih gue pengen nambutan dulu ya geng. Kok nggak bisa sih? Halo, asik. Itu filter, itu filter. Kurnia, coba dong komen. Kurnia, Kurnia, jangan tidur dong, jangan sampai dipanggil Lengki. Lengki Kurniawan. Kejedot, iya kejedot. Kak Devano baik kan? Baik dong. Pokoknya semoga semuanya sehat-sehat. Pokoknya semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Apa urusan segala macamnya. Kurnia. Kurnia, tolong dong. Tolong dong, Kurnia. Jangan bikin saya ini dong. Ah, balik mulu. Mau sabar nih. Kok kebalik mulu sih? Apa mau dinyanyiin dulu? Coba minta tepuk tangannya. Iya, kedengeran. Penonton dahsyat. Kok gak mau sih dia dipencetnya? Bentar ya teman-teman. Ini juga orang awam. Asik orang awam. Ah, gak mau dia, sumpah. Suruh live deh. Suruh live. Suruh komen, suruh komen. Sebenernya. Udah, Kak. Coba lagi berkali-kali gitu, PP kayak chat aja, kayak di WA. Oh, share, send live request kayak. Kurnia nih, kok nggak mau? Mau deh. Cardigan cakep nih, brand apa? Dikasih. Ah, lu mah ada aja loh, nanya-nanya. Chat aja. Sebentar ya, Kurnianya lagi ini kali. Live bareng dong, makanya ikutan kuisnya dong, baru bisa live bareng sama Devano. Ini jitu tuh melekat juga ya, ternyata ya. Nah, gini juga kali lebih enak. Besok Devano bakal mulai ujian sekolah, ujian terakhir. Devano SMA kelas 3 dan bakal kuliah nanti. Dan besok ya ujian sekolah seminggu sampai hari Sabtu. Besok dimulai dengan pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Online itu, pakai komputer. Jadi semoga... Bisa googling dong, Kak. Semoga sukses. Bisa googling. Iya, bisa googling, teman-teman. Saya dikasih tahu caranya, ternyata kontrol U. Kontrol U. Buat apa? Buat katanya kalau kontrol U, itu ada jawaban yang serat gitu. Iya, Kurnia, Kurnia tolong dong, Kurnia. Kurnia. Kamu habis nih Kurnia, itu. Kok nggak mau? Dia share live vlog apa? Share. Share live location lu. Gak seneng dong, kita nggak ke rumah. Share live request. Aduh, udah banyak. Komennya udah, komennya udah banyak, komen. Kok nggak ada PP-nya dia? Lu PP di mana lu? Di Famainra kali. Kurnia ini udah aja nih. Ini Kurnia nih. Mau masuk PTN mana, Dev? Kalau aku sih swasta, dapat beasiswa alhamdulillah. Cusin, kau mau
Jadi, aku senang banget tahun ini aku 18 tahun. Dan bersyukur banget pastinya sama Allah karena udah dikasih kesehatan, udah dikasih rezeki yang banyak, alhamdulillah, insyaallah, amin ya Allah. Korea jangan sampai saya ketiduran nih. Atau saya makan kasih dulu kali ya. Salam dari Malaysia. Wah, apa kabar Malaysia? Insyaallah Devon bakal bikin project sama Ismail. Oh iya, teman-teman yang mungkin dari Malaysia udah bisa dengerin album Devon enggak sih di Spotify? Jidat kenapa? Jidat luka. Jidat lagi. Ini lagi dapat KFC loh. Jidat lagi. Kurnia tolong di mana chatnya? Nah, Kurnia. Nggak bisa nih soalnya kayak kebanyakan pasti error. Dev mau pansus dong, boleh silakan. Mau pansus apa? Kata-kata apa yang mereka tahu? Salam dari Surabaya kak. Malaysia kan di lockdown. Emang lockdown nggak bisa megang HP? Jangan kadang-kadang dong. Bukan berarti lockdown tuh nggak bisa megang HP teman-teman. Lu tinggal di mana sih? Jelas kenapa Dev? Jelas kenapa Dev? Nanya mulu. Jelas kenapa? Luka. Hidungnya kenapa merah? Coba deh lu kok coba komen. Ini mesti gini. Nyanyi aja deh, boleh deh nyanyi dulu kali ya. Iya, gitu apa. Mau nyanyi dulu. Iya. Jangan deh. Nyanyi capek. Capek. Kak Dev live bareng dong kalau mau live bareng ikutan kuisnya. Bisa dilihat lu di postingan Devon yang lama ya, yang tentang album atau enggak. Kurnia postingan lo. Dari jagonya musik. Tuh. Enggak ada sih, enggak nongol komenan aja. Kayaknya lama-lama di report sama Instagram, komen mulu. Yeah. Gue pernah tuh. Kenapa? Kok di report sama Instagram? Karena? Komen mulu. Makasih. Iya lagi live gitu, pepe gitu komen komen gitu. Oh iya iya, emang gitu. Kalau di report, kalau apa? Message-nya sama, di report. Kurnia, coba dong, Kurnia. Kurnia. Kurniawan. Kayak ini kebanyakan deh. Karena kebanyakan deh. Kalau video call kali. Video call. Halo semuanya, apa kabar? Live ini tidak berjalan dengan baik ya. Ternyata teman-teman. Gimana? Halo, ya balik lagi sama saya di Radio Sinte. Minggu depan live terakhir. Minggu depan adalah mau nambahin hadiah. Oh iya. Berupa. Oh iya, Devano bakal nambahin hadiah nanti dikasih sama Ivan. Instagramnya raka.fin. Mau nambahin hadiah nanti sama Raka. Jidatnya kenapa kak? Please deh, teman. Iya, apa? Komen lu aja nggak masuk di sini dari tadi nggak muncul. Oke. Okay. Coba video call dari nomor lu. Berharap Kurnia nggak muncul dulu biar live nya lama. Jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu. Mau bikin filter muka yuk boleh nggak? Emang bisa bikin filter deh. Coba dong bikin dong. Kurnia nggak usah apa masuk mana diginin ini. Halo nih Kurnianya nih. Kurnianya ada di udah masuk belum? Udah masuk belum? Udah di sini. Udah masuk aja. Udah kok. Coba Devano gitu tes sekarang deh. Coba sambil call aja sambil call. Enggak bisa. Dikut aja. Ya coba. Nah, ini lagi ngomen nih buka. Mana sih Kurnia? Kebanyakan semua kayak Raffi kemarin gitu. Nah, aku komen jagonya musik ya. Jagonya musik, ya coba. Dia komen juga, gak muncul dari tadi. Ini kebanyakan. Dong, kalian Kurnia. Bisa berhenti komen dulu gak semua? Jangan komen dulu dong, teman. Jangan komen selain Kurnia. Cidat lagi.
Udah belum? Kalau enggak ngobrol gitu aja. Ah sayang dong. Udah komen banyak. Jangan banyak-banyak terusak. Banyak-banyak ntar di report. Iya. Ya udah kalau gitu kita live di sini gimana? Tapi sayang banget kalau di sini. Ngetik juga musik malah dia biar salah pencet ya. Besar kamu. Duh. Nyanyi dulu. Eh Kurnia kecepetan. Coba deh gue cari deh. Bentar ya. Coba bikin question kali ini. Tahu ada tiba-tiba orangnya. Sedikit. Semua bang ada bro. Jidat kenapa bang? Main jidat mulu, gue lempar lo semua. Gak bisa. Apa? Mana sih kaitan? Apa diulang dulu? Iya kali ya? Oke, ini bakal diulang dulu live-nya. Dan bakal balik lagi setelah pesan-pesan yang berikut.